Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, di kesempatan terbatas ini saya ingin menyampaikan sebagai renungan kepada kita semua kajian tausiah singkat yang berjudul Hindarilah Dosa-Dosa Besar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita seorang yang nama luhur, yang bernama Luqmanul Hakim, mendidik anaknya yang utama sekali adalah agar terhindar dari dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang utama sekali disampaikan Luqmanul Hakim kepada anaknya ialah agar anaknya terhindar dari yang namanya dosa besar yang disebut dengan syirik. Rasulullah SAW telah bersabda, Ijtanibus sab'a al-muwabiqat. Jauhilah tujuh dosa besar. Di antara disebutnya ialah yang pertama asyirku billah, memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti syirik? Meletakkan fungsi hak yang harusnya diberikan kepada Allah diberikan kepada yang lain. Misalnya, orang dalam beribadah yang harus sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyembah yang lain. Terkadang pun tidak menyembah dia bentuknya langsung, tapi berkeyakinan bahwa sesuatu yang dia miliki seperti benda, apakah itu cincin, apakah itu keris, apakah itu benda-benda lainnya yang dia punya, bisa mendatangkan sesuatu keramat ataupun kebaikan bagi dirinya. Maka perbuatan dia seperti itu, mengagungkan benda, termasuk kepada syirik. Oleh karena itulah Al-Quran melarang kita untuk berbuat perbuatan syirik. Al-Quran juga mengungkapkan bahaya syirik itu sendiri. La in asyrakta layahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sangat kita pentingkan, amal sangat kita butuhkan. Islam tidak bisa tanpa beramal, iman tidak bisa tanpa beramal, tetapi amal tidak bisa jatuh kepada syirik. Maka antara amal, iman dalam beribadah itu harus sejalan. Ibadah harus dibangun di atas iman, dan amal harus dibangun di atas iman. Iman harus menghasilkan amal, dan amal membutuhkan ilmu pengetahuan. Karena itu, mari kita berhati-hati agar jangan jatuh kepada perbuatan syirik. Apalagi orang dalam mencari rezeki, terkadang percaya kepada tuyul, percaya kepada ramalan, percaya kepada jampi-jampi ataupun mantra, dan lain-lain sebagainya. Semoga kita semua keluarga muslimin terhindar dari syirik. Yang kedua, dosa yang amat dilarang Rasulullah SAW ialah yang disebut dengan aklur riba, memakan riba. Apa itu riba? Adalah memakan uang dengan hasil yang tidak benar atau tidak halal. Riba itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa contoh riba yang sederhana ialah si A meminjamkan uang kepada si B dengan syarat si B mengembalikan lebih dari pinjaman awal. Misalnya, A meminjamkan uang kepada si B tersebut 100.000, tapi A mensyaratkan pengembaliannya 120.000. Yang 20.000 adalah haram. Atau mungkin bisa kita temui riba itu di masih akhir-akhir Ramadan atau di awal Idul Fitri atau bulan Syawal. Orang menukar duit di tepi jalan, di lampu merah, duit 100.000 ditukar dengan duit 90.000 recehan. Selisih 10.000 adalah merupakan riba.
itu pun merupakan dosa besar. Pemakan riba adalah sama memakan harta yang haram. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dosa dari Rasulullah SAW yang amat besar ialah yakni sihir ataupun tenung dengan ilmu-ilmu gaib yang tertentu. Apakah bentuknya itu ilmu gaib yang mempercayai hal-hal yang tahayul ataupun khurafat. Dan seterusnya ialah kepercayaan-kepercayaan tertentu kepada benda-benda, kepada roh nenek moyang, itu merupakan perbuatan syirik. Bahkan sekarang bisa kita lihat daripada sihir tersebut juga berdampak kepada syirik, sebagaimana halnya orang mempercayai bahwa ia mati karena corona atau dia sembuh karena dokter. Maka sihir yang dimaksud di sini ialah macam-macam tertentu yang bisa mengusir setan, bisa mendatangkan rezeki dengan macam-macam tertentu, itu merupakan perbuatan dosa yang amat besar. Yang keempat, dosa besar itu yang Rasulullah SAW ialah yakni mengambil upah dari perdukunan. Dan yang kelima disebut dosa besar itu ialah upah dari perzinaan. Wa mahrul baghi, maksudnya ialah orang melakukan perzinaan lalu mengambil upah dari perzinaan tersebut, itu merupakan dosa besar. Bahkan ada orang kita ditanya, andaikan dia tidak paham dengan Islam, tentu dia akan tidak menjawab dengan sembrono. Tapi mungkin memang dia tidak paham kenapa seseorang itu berzina. Alasannya adalah memenuhi kebutuhan hidup atau mencari pekerjaan. Dia anggap perbuatan berzina atau melacurkan diri adalah sebuah pekerjaan, padahal itu merupakan dosa yang sangat besar. Hadirin, senantiasa kita hendaknya memelihara diri apapun kesulitan hidup kita dalam ekonomi, dengan sampai kita memenuhi kebutuhan hidup jatuh kepada yang namanya dosa-dosa besar di antara yang kita sebutkan tadi. Kenapa orang jatuh kepada dosa besar? Karena mungkin orang ini hatinya menjadi kotor karena kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia jatuh kepada hal demikian menyebabkan dia memakan rezeki yang tidak halal. Padahal Al-Qur'an sudah menegaskan kepada kita semua, kulu min tayyibati ma razaqnakum halalan tayyiba. Makan dan minumlah kamu itu dengan rezeki yang halal dan baik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sebagai keluarga muslim yang sejati, hendaklah kita berhati-hati agar semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah dengan serius dan meninggalkan atau berhati-hati jauh dan sangat menjauh dari namanya dosa besar yang telah kita sebutkan tadi. Semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk terhindar dari dosa besar dan mampu beribadah dengan baik dan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.